ikan kembung, bawang, cili, daun kesum, bunga kantan, asam keping, timun, pedina, sedikit garam, manok, telur ayam. Yang ini mesti ada. Jangan lupa nanti macam ada nak masak. Okey, kita dah boleh mula. Ini kita dah rendam semalam, jadi hari ini kita boleh rebus. Rebus ikan kembung. Air rebusan tu jangan dibuang tau. Okey, ikan sudah direbus. Jadi kita asingkan isi dengan tulang. Tada! Kemudian isi ikan itu kita blendkan sampai hancur. Sambil-sambil itu kita berlagu. Ting 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 ting. Sorry ya, tengok latar belakang tu semak kan? Lama lagi ke blend tu. Allah. Nak kita menyanyi dulu. Ting 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 ting. Ding 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 ding. Tada! Lepas tu kita blend tulang dia pula. Lepas tu kita masukkan ke dalam periuk bersama dengan bahan-bahan yang telah dikisar di awal tadi. Lepas tu, kita masukkan bunga kantan. Lepas tu, kita kacau, 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 kacau sampai mesra. Tadaa! Selamat mencuba!